Oke, Sobat Survivor, saat ini tadi sudah selesai bagian pagar sebelah sisi belakang ini, dan saat ini Pak Nur sedang memotong-motong seng karena dipasang di sebelah atas nantinya. Nah, ini Sobat Survivor sedang proses pemotongan untuk kandang kambing milik Pak Nuryono. Ini salah satu contoh kandang kambing terbaik untuk bisa nantinya menjadi percontohan buat Sobat Survivor semua.
Jadi dibuat dengan begitu rapi. Sip. Ini mengejar waktu karena sudah mulai hujan ya, Pak De ya? Iya. Oke. 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 Yep. Hah? Gak bisa aku naik. Bahaya. Oh iya ya. Coba kamu. Terus saat naik itu. Nah, duduk di sana. Sini aja lah. Mantap jiwa. Oh, jutan sih. Nah, jutan sih. Ih. Oke, mantap jiwa. Dari itu berarti mau wis seru wi piye sing skill iki kabeh ketinggi ayo mbah we oke. Sudah. Cukup lah kayaknya. Turun dulu. Kok orang? Mantap. Sip. Nah, ini proses menaikkan ini sudah sambil hujan nih sobat survivor. Iya. Hujan sih kuat.
organ. Cukup sudah? Pokok mana ya? Yuk. Sudah ya? Ya ya. Yuk terus. Mantap. Jalannya ditarik fisik kok gak? Ini gila nih, kalau fisik sip, mantap. Nah, ini Sobat Survivor sudah mulai terbentuk di dua sisi, yang di atapnya tinggal di bagian bubungannya yang siap untuk dipasangin. Jadi karena ini seng yang dibutuhkan itu pendek, makanya sengnya mesti dipotong dulu. Nah, sudah dipotong sama Pak Nuryono, siap untuk dinaikin ke atas. Luar biasa. Nah, saya itu mana kono, Bos? Nanti gawe lihat lagi. Yo ya. Nanti gawe. Apa sih tepi tek lo ya? Telingaku ini. Jadi selanjutnya yang di sebelah sana dikerjakan oleh Rio Masketir. Nah, ini dikerjakan sama Pak Darwin dan juga Pak Hasim. Bagian apa nih? Bagian pagarnya. Jadi memang yang kita upayakan yang di sebelah sini dulu terisi kambingnya. Tapi itu mungkin butuh nggak dalam bulan-bulan ini gitu ya. Mungkin 2 bulan lagi. Kenapa? Karena pakcong masih terus ditanam dan yang kedua adalah material masih kurang, yaitu berupa papan untuk palungan dan juga hallway-nya di sebelah sini. Jadi jalannya ini masih dipasangin papan, masih kurang. Dan kalau sini kita kosongin dulu untuk sementara. Jadi mungkin kita pasangin lantai aja, tapi belum ada kandangnya karena kita fokus kambingnya sebelah sini dulu.
Nanti kalau sudah berkembang baru kemudian ditambah kambingnya sebelah sana. Oke.
turunnya, turunnya gimana? Sudah mulai tampak Sobat Survivor yang kita kerjakan. Nah, atap sudah terpasang, tinggal nantinya dinding dan lantai gitu ya. Cuman sekali lagi untuk kandang kali ini kita prioritaskan yang sebelah sini dulu. Sebelah sini untuk leyeh-leyeh yang diistirahat, karena Pak Nuryono tentu tidak bisa apa namanya langsung punya banyak kambing, mengingat kesesuaian dengan pakannya, dan tentu yang kedua adalah kebutuhan material yang masih belum terpenuhi untuk di bagian sebelah sana. Jadi kita fokus dulu selesaikan kandang yang sebelah sisi sebelah kiri ini. Sebelah sini sudah selesai pemasangan dindingnya, tinggal nanti dilanjut sebelah sisi setiap sisinya. Tuh, sebelah sini juga sudah hampir selesai tuh. Mantep. Mana cara membelah seng ini untuk menambah bubungan yang kurang satu lembar, satu biji. Kita mau ngobrol sama si adik ini, namanya Pak Baidowi. Halo, dari mana? Dari ladang sana, ambil apa nih? Dari apa itu? Cari hutan. Oh, cari hutan, kayak mana cari hutan? Nih. Boleh lihat. Woi, itu namanya kersen. Tapi aku, bapakmu ngomong cari. Oh gitu, berarti bapakmu salah ngajarinya kalau gitu. Namanya kersen. Apalah,
Tajamnya itu. Halo, pada serun. Luar biasa pada serun. Ini tangga out, tangga. Pada serun. Ini saya main. Awas, awas tangan. Oke. Nah, oke, okay, wis. Wis, aduh, keren. Awas, awas. Aduh, takut putus nanti, aduh, bahaya. Wis. Wis. Sudah selesai pemasangan bubungan, seng akhirnya selesai juga. Awas, paku di situ banyak. Wis. Aduh. Selesai juga saudara-saudara. Alhamdulillah. Selesai. Nggak tangga balok pun jadi. Apalagi. Mantap. Yuk kita siap-siap. Yuk. Dipaku dulu kayaknya Pak De ya. Kemana? Pulanglah. Kemana? Masa kita mau tungguin Pak Nur di sini kan? Aku itulah. Paku dulu. Aku sama Anu. Nah rata sudah kan, mantap. Mantap sudah. Jadi ya. Untuk hari ini masih ada kah waktu? Masih. Ya udah, silakan monggo di jajal saiki nek. isi ana waktu nih di jajal mawon. Oh, mawon nggih. Nggih. Yang mana yang besar tadi? Jadi dipastikan tiang-tiangnya semakin kokoh. Oh, yang untuk tangga tadi. Oh, 5-10 lo masih banyak ini satu. Iki. Untuk sekian untuk hari ini Sobat Survivor, kita akan kerjakan kapan-kapan lagi. Apa beli mang senti paku tos sudah selesai, mantap jiwa.